Bertemu lagi dengan saya Resep Erna. Malam ini saya membuat sambal baja karena besok ada acara keluarga ya, akan rekreasi wisata ke Banyuwangi. Saya untuk besar tinggal bajaknya sudah hampir masak ya. Ini ya, saya membuat daging hati sapi untuk bekal besok pagi. Dia masak. Oseng-oseng daging kecap. Saya juga masak. Sudah dibungkus, mana si bungkusnya? Ada sambal, nugget, telur, ati, dan daging ya, lalapan. Ini bekal untuk pikniknya ya. Saya dan akan istirahat dan akan makan sarapan dulu, sarapan pagi. Ayo deh ya. Oh iya. Pare, Pare. Daging Dani. Ya ya, hati ini ya, hati di sini nih. Saya. Ini ref, ini ref. Ini hatinya yang hitam nih. Ini ya. Aldi. Aku minta roladenya nanti ya buat Dharma. Iya. Aku minta rolade juga. Mana ada sendoknya sambil. Siapa mati mon? Mana rolade? Iya. Kau. Arkan mau apa? Sampai di sini.
Ini di rumah Apung ya. Di rumah Apung. Ada Mas. Ya anaknya ya. Eh, ikannya bagus ya. Itu ikannya tuh. Ini ikannya tuh. Ini lah. Ikannya. Di sini ikannya banyak di rumah Apung. Ini kuliner khas Banyuwangi, rujak soto. Ini rujak soto ya. Ada sayurnya. Sayur, babat, tahu. Ini namanya rujak soto. Lontong, tahu, babat, dan sayur kangkung, camba, dan ada tempe lagi. Bukan. Ini ayo kita. Loh, kenapa? Pedas. Cobain ya rujak sotonya. Lihat Mir, rujak sotonya. Enak banget ini. Mantap. Enggak, ini ada lontongnya. Ada lontong. Sayur. Juga babat ya. Ada tempenya juga. Tempe. Keluar lagi. Kalau lagi pulang di anggota anggota, lihat bau. Kata Dinda.